Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sarung Bantal Leci. Jadi di video kali ini kita akan bermain game One Piece Bounty Rush lagi cuy, yang dimana One Piece Bounty Rush kedatangan EX baru, yaitu adalah Kid and Law cuy. Jadi ini gue bersyukur banget gue dapat Kid and Law ini cuman 50 RD ya di akun timbunan gue yang ini. Jadi gue awalnya nyoba gitu pakai akun timbunan gue yang cuma punya 300 DM ya atau 300 RD cuy. Dan ternyata dapat. Jadi gue nggak perlu pakai akun timbunan gue yang RD-nya lumayan banyak gitu. Jadi pokoknya ini cuy ya. Ini di sini gue cuman level 10 dan di sini bener-bener udah gue habisin ya RD gue, karena gue tadi tuh sempet gacha yang kata buat dapetin kuning ya, kesal kuning karena gue buat naikin ke level 70 cuy, soalnya gue nggak mau gambling buat dapetin dupenya ya. Jadi makanya gue tuh ngandelin dari kristal kuning dan ya udah sampai level 70. Dan ini dia cuy ya, medal yang gue gunain. Gue pakai medal ini sih cuy, gue pakai medal yang bawaan Kid and Law, dan gue di sini juga pakai medal Konggan atau medal event ya. Alasannya kenapa? Karena menurut gue nih lumayan bagus gitu, recover HP by 5% ini menurut gue bagus. Jadi makanya ya kayak gini. Dan ini sebenarnya gue lagi nunggu ini sih, nunggu ntar dapat Luffy Oni mungkin ya. Jadi buat gue ganti ini, cuman ini sementara karena nggak ada lagi. Dan menurut gue ya lumayan bagusnya ini, ya udah. Jadi makanya gue pakai ini dulu ya cuy. Dan kebetulan juga belum level 100 gitu. Toh ya, jadi di sini untuk Kid and Law seperti ini. Ini kalau kalian mau ganti tinggal pencet ini aja, selecting karakter dan kalian bisa milih tuh ya kan. Bentar dulu nih nge-lag, mohon maaf. Halo. Nah, oke cuy, udah keganti ya. Jadi tinggal gitu aja sih sebenarnya kalau mau diganti-ganti. Dan untuk skillnya ini dia ada 4 ya. Ini skillnya Kid ada 2, skillnya Law juga ada 2 cuy. Dan untuk trade-nya juga ini kalian bisa baca sendiri lah. Intinya yang perlu kalian tahu untuk Kid and Law ini, dia tuh sama kayak Big Mom kalau lagi mode naik Prometheus ya. Jadi kalian bisa nabut bendera walaupun ada yang jagain, kayak tetap bisa nyebut bendera gitu. Dan ya itulah pokoknya cuy ya untuk si Kid and Law ini. Jadi ya tanpa basa-basi lah ya, kita langsung nyoba aja nggak sih? Kita coba aja langsung di Liga Battle cuy, atau Battle League ya, atau apalah itu ya cuy ya. Let's go. Oke cuy, sudah masuk ke matchnya. Di sini kalian bisa lihat sendiri ya, ada Kid and Law, ada ada Seng gak tuh, ada Seng siang merah, sama ada King, dan musuh kita juga sama cuy. Aduh, bisa lah ya, let's go lah. Di sini gue bakal fokus ngambil ini cuy, ngambil bendera, karena memang sewajarnya ya kalau kita jadi runner tuh memang harus fokus ngambil bendera aja. Dan ditambahkan ini gue medalnya pakai mode model nggak tuh, medal defense sama medal apa namanya, medal HP ya. Jadi gue bener-bener gue bikin biar tebel aja sih sebenarnya. Jadi ini kita ngambil sini ya, karena King kan cepet tuh ke sono. Udah kita ambil sebelah sini ya, kita ambil sebelah sini dulu, sabar ya kan. Terus kita berubah dulu, kita berubah kayak gini. Kita bantu dulu di sini cuy ya, kita bantu di sini buat manjangin apa namanya, manjangin gak tuh, buat menuin bendera dulu ya kan. Sabar lu ya, santai lu cuy, santai, gak usah terburu-buru ya. Nah ini kan udah beres gini, kita maju. Nah waktunya kita defense di sini cuy. Kalau gue bakal defense di sini ya. Jadi gue bakal bentar dulu, sebelah sono kacau banget cuy. Berarti gue harus ke sebelah sono ya. Aman. Aman cuy. Kita sabar nih. Ntar gue kalau misalnya cabut yang ini diambil nih, tapi kita kabur dulu deh. Bam! Mampus kamu ya. Sabar cuy. Kita tunggu ya. Kita bakal set. Oke, langsung pakai skill yang ini. Mampus, mati cuy. Hilang langsung. Kita berubah lagi jadi Law. Aha, karena skillnya cooldown. Langsung kita pegang knife. Mampus ya kan, sabar dulu. Ada killer di sini. Wits, kau mau ngapain kamu killer? Kita pakai skill dulu ini. Tar, itu skill enak banget cuy. Aduh, dan oke, menang cuy. Gokil cuy, sumpah. Ini menurut gue ya, Kid and Law nih meta banget sekarang anjir. Gokil cuy ya. Pokoknya gini lah ya. Dan sekarang kita bakal coba masuk ke match berikutnya, oke? Oke cuy, masuk ke match berikutnya ya. Di sini ada, ada Yamato Hybrid kita, tim kita cuy. Aman ya. Lawannya ada, ada Red Shanks ya. Film Red maksudnya. Ada film Red sama ada King. Wah Kingnya nyebelin nih. Jadi kita fokus ke tengah dulu cuy. Karena ini kan ada tengahnya ya. Kalau gue sih biasanya kalau jadi runner di sini gue bakal fokus ke yang tengah cuy. Karena kita nggak punya King kan. Jadi ya udahlah, gue bakal lari ke tengah dulu fokus. Biar yang bawah ini diurus sama Kid and Law satu lagi. Gue bakal fokus ke depan aja, paling sama Yamato cuy. Kita otw langsung ya. Ini pasti Kingnya bakal terbang bentar lagi ke tengah sini. Tapi enggak cuy, enggak terbang ke sini. Ya udahlah kalau enggak terbang mah begini aja. Mampus, kita ambil. Santai, kita tunggu di sini. Tanahnya cuy, sumpah. Kalau kalian pakai apa namanya? Kalau kalian pakai Kid and Law ini tuh tanahnya di sini. Oke, aman, sabar. Kita kabum dulu pakai ini. Nah, mampus, ya kan? Kid and Law-nya, Kid and Law King-nya hilang. Sabar lu, kita pakai skill. Oke, aduh.
Wih, sabar lu cuy. Sumpah ini nyebelin juga ya si apa? Sengs film Red. Kita pakai skill ini deh. Enggak peduli, anjir enggak peduli. Wih. Salah. Astaga, sabar ya. Kita gini dulu cuy. Kita kabum dulu. Mampus. Anjir, sini lu Sengs. Sabar ya, gua perfect dot dulu. Kita pakai skill dulu. Pokoknya selagi Sengsnya enggak cabut mah santai aja cuy. Enggak peduli gua. Aduh, gue gak ada perfect dudes. Oh, gak apa-apa, gue timbus. Iya, gue jatuh anjir. Aduh. Sorry. Wah, kurang ajar kamu ya. Perfect dudes, oke aman. Kita waktu-waktu dulu. Mampus cuy, dia jatuh cuy. Kalian lihat cuy, dia jatuh loh. Kenapa namanya kena basic attack doang ya. Kamu ya udah kabur. Aduh, salah, gue baru inget anjir dia punya skill kayak gitu ya. Sorry cuy, itu kesalahan gue ya. Tapi nggak apa-apa cuy, tunggu lagi ya. Nanti gue masih menang di sini. Yang nyebelinnya cuman Sengsnya aja. Cuman yang jelas Sengs itu bisa dijatuhin cuy sama si Kid tadi ya. Cukup pakai basic attack aja sih sebenarnya, aman aja cuy. Kita balik lagi, kita ambil tengah cuy. Ambil tengah ya. Ingat ini bagus lah, tim yang ngerti ya ngambil bendera. Biasanya tuh kayak nggak ngerti gitu loh, kayak udah cuek ngambil bendera enggak gitu, yang penting kill dong lu. Aduh, dia timbus cuy, bahaya nih. Tapi gak apa-apa lah ya, 51 detik. Ini gue coba tahan dulu di sini, tahan tengah. Karena mau gak mau kita tahan tengah dulu ya cuy ya. Itu harusnya mati sih. Nah oke, mati beres. Kita lagi timbus gini mah ya udah maju ya cuy. Kalau lagi timbus gini mah, ini si Seng sih kurang ajar ya. Kita gini aja cuy. Dia udah. Ah anjir lu ya. Aduh, kurang ajar kena itu cuy. Sabar kita. Kena Joro anjir. Kurang asem kamu Joro ya. Sabar lu ya. Gue bakal berubah dulu jadi apa namanya, jadi Sengs lagi, jadi Lau. Kita gamma knife, mampus. Berubah dulu. Nah sabar, kita pakai ini. Hilang gak tuh Sengsnya langsung. Sabar ambil dulu cuy, keburu gak ya. Oke, dapet 5-0 cuy. Dia nyebelnya cuma punya Sengs aja sih, selebihnya aman cuy. Oke, kita masuk coba ya. Kita coba masuk ke match berikutnya, oke cuy ya. Karena match ini gue menang. Tapi sebentar lu, ini masih ngoceh nih. Si Kid sama lo kurang ajar ya. Let's go. Oke cuy, match berikutnya. Ya kan, ini adalah map berikutnya. Map berikutnya gak tuh. Map Dressrosa, sama kayak yang tadi pertama. Dan lawan kita di sini ada Big Mom sama, oke cuy, ada Jack ya. Jadi di sini gue yakin ya, ini si Kingnya nih kalau ngerti main dia pasti bakal ke depan. Jadi mungkin kayak gue bakal ambil bendera sebelah kanan deh. Tuh gue gak tau lah, gimana liat Kingnya aja ya. Oke, Kingnya ke kiri, kita fokus yang sebelah sini berarti. Ah, Kingnya gak ke sono cuy, gak terbang cuy. Aduh, harusnya dia terbang dulu di situ tuh. Wih, langsung meninggul, mantap juga. Yaudah lah, gue ambil yang ini lah. Ya, gak usah banyak cincong, ambil aja lah. Kita ambil gini. Santai dulu ya kan, santai dulu cuy. Gini aja dulu nih. Wah, mampus kamu, ya kan. Sabar, kita tembak dulu cuy. Kita drodot. Kayak submachine anjir. Makan tuh. Hah, sini loh. Nih, gue kasih nih. Ah, ayo loh. Wih. Oh, belum pake dia. Anjir, gue kira udah dipake. Sumpah, gue kira udah dipake tuh skill yang itu cuy. Ternyata belum ya. Yaudah gini dah. Oke sabar. Meninggul anjir. Kuat banget anjir Jacknya. Nice banget cuy. Yaudahlah ini udah dapat yang ini. Kita ke atas deh, kita bantu Jacknya cuy. Kita bantu si Jack ya. Tadi gue salah anjir. Udah kita kabur dulu. Aduh, dia lagi mode gajah gitu, nyebelin anjir. Sabar. Gue gak mau. Gak akan gue kasih lu buat ngambil. Loh, gue juga jatuh anjir. Mampus, mati. Aku sabar lu cuy. Kamu ngambil. Kurang ajar kamu Big Mom ya. Gak akan saya kasih kamu Big Mom. Oke, deketin dulu. Kita pakai gini. Tar. Berubah dulu. Aduh. Sabar cuy. Gue bakal ke tengah dulu sih. Agak ke tengah gini. Set. Kita pakai ini. Dar. Kena semua, mampus. Kita knockback dulu. Anjir, Nagaman Knife, kurang ajar. Oke, mati si Hody Jones ya. Sabar dulu. Yaudahlah ini mah, kita basic. Anjir, itu kok ada gajah, kurang ajar. Anjir dong. Itu ada gajah, gue kira gajahnya mau temen. Kamu ya, bener-bener kamu. Gak akan saya kasih deh. Bendera dong. Cuy, bendera cuy. Bendera dong, tolong dong. Kebiasaan nih, orang-orang nih. Mampus, gua perfect dodge. Gua bales. Sini lo, ha. Ayo, sini.
Ya udah gue perfect dodge mampus. Pakai skill ini. Aduh, salah cuy. Ya udah lah, gini aja lah. Ambil dulu bendera, ambil bendera. Aduh. Ya. Masa kalah sih? Ya, kalah anjir. Ya udahlah ya. Emang selalu kayak gitu, cuy. Tapi ya udahlah, cuy, enjoy aja ya. Ayo cuy, jadi palingnya begitu dulu aja untuk video kali ini. Coba kalian komen di bawah, kalian dapetin kit and law gitu, kalian tuh gacha berapa kali, cuy? Atau mungkin kalian ngabisin berapa RD, kalian komen aja di bawah. Jadi gini untuk video kali ini, makasih banget buat yang sampai segini, apalagi yang udah skip-skip. Makasih banget. Jadi gitu. Oh ya cuy, sekian untuk video kali ini. Kalau minta maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.